Malaysia. Tubuhan Komuniti Intervensi Dadah Malaysia, Komited Malaysia atau DIC Malaysia terus komited membantu pelanggannya, terutama golongan penagih yang berhasrat untuk meninggalkan tabiat buruk mereka. Dengan mengamalkan rawatan berkonsepkan pendekatan multidimensi, golongan penagih itu akan menjalani proses rawatan di Casa Villa, iaitu rumah penjagaan dan rawatan bekas penagih dadah lelaki. Rumah ini juga menjadi penempatan sementara buat bekas penagih dadah yang tersisih, selain memberi ruang untuk mereka menjalani kehidupan yang normal dan mendapatkan rawatan kesihatan yang teratur. Rumah penjagaan yang terletak di Sungai Sui Kuantan itu boleh menempatkan hampir 50 hingga 100 penghuni dalam satu-satu masa. Dengan mempraktikkan 5 konsep saluran iaitu kekeluargaan, sokong bantu rakan sebaya, terapi, keagamaan dan contoh tauladan menjadi elemen utama yang diterapkan di Casa Villa. Pengurus program Rumah Casa Villa DIC Malaysia, Kamaruzaman alias Berkat. Antara pendekatan pemulihan yang diterapkan di DIC Pahang adalah penghuni dididik menjadi insan yang lebih berdisiplin tanpa mengganggu proses pemulihan mereka yang dikenali sebagai regimen. Dia ada regimen, boleh isap ukur. Sebab apa? Maknanya benda masalah ni kadang-kadang kita nak berhenti one off terus gitu tak boleh. Kan? Jadi kita cut sikit-sikit. Anda kata dia dah duduk ni, dia tak nak merokok, tak apa lagi, bagus. Kalau kata dia nak merokok, mana ada masa dan tempat dia. Sebab apa golongan yang dulu, tempat mana-mana pun dia sokok. Selain itu, para penghuni turut diberikan peluang menganjurkan aktiviti luar yang turut mendapat kerjasama daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Sementara itu, menurut Ketua Program DIC Pahang, Azli Masud, salah satunya adalah Needle Sharing Action Program, NSAP, dengan menukarkan jarum yang telah digunakan kepada jarum baru bagi mengelakkan penyebaran virus HIV. Saya pernah bertugas di Bentong Berejengka. Jadi program jarum ni, dia kalau tengok NSAP, Needle Sharing Action Program, maknanya pertukaran jarum. Tapi orang luar faham dia dari segi visual dia, beri jarum. Tapi sebenarnya bukan beri jarum. Memanglah kita beri kan. Tapi konsep itu sebenarnya, kita tukar. Jarum yang kau pakai aku nak balik semula, aku nak bagi yang baru. Sebab kita ada harm, ini program harm reduction. Dia termasuk dengan MMT Methadone, VCT, kemudian NSAP tadi. Sementara itu, Syam, salah seorang penghuni, turut berkongsi pengalamannya ketika mula melangkah ke Casa Villa dengan nekat untuk berubah atas sokongan dan dorongan penuh ahli keluarganya. Saya punya family support kuat. Syukur Alhamdulillah, dan saya rasa saya bertuah lah. Sebab saya punya mak, saya punya adik-adik banyak support saya, dan raya tu hari pun saya balik cuti. So saya rasa lah benda tu saya beruntung. Manakala bagi Manaf, penghuni yang sudah hampir 5 bulan tinggal di Casa Villa, berkongsi aktiviti kegemarannya yang dilakukan bersama ahli keluarga di rumah tersebut. Yang paling saya suka sebenarnya encounter lah, dia setiap hari Selasa. Dia kiranya encounter ni tempat kita nak lepaskan marah, feel kita memang satu minggu tu kita kumpul. Maknanya kita kiranya kita feel kita tak cantik dengan ahli keluarga lain, kita situ lah kita lepas ya. Tak ada, cuma kita perkataan tu kita boleh dikasarkan sikit. Pengarah projek DIC Malaysia, Salahuddin Saadan berkata, pelbagai pihak perlu lebih prihatin untuk membantu semua bekas penagih dadah untuk kembali ke kehidupan yang normal yang lebih baik. Menurutnya lagi, penagih diibaratkan sebagai pesakit yang perlu dikawal selia dan bukan dilayan seperti penjenayah, kerana mereka amat memerlukan terapi pemulihan untuk berubah sepenuhnya. Penagih dadah bukan dianggap sebagai penjenayah lah sekarang ni. Penagih dadah dianggap sebagai seorang pesakit. Jadi mereka tu sakit. Jadi kita bantulah setakat mana yang kita mampu. Walaupun kita rasa keluarga kita tak akan terlibat dengan permasalahan ini, tapi kita tak tahu akan datang. Namun begitu, katanya masyarakat kini mula membuka mata dan percaya perkhidmatan yang diserikan oleh pihaknya apabila bilangan penghuni rumah penjagaan itu kini mencecah 60 orang. Laporan Amira Fatihah Azman untuk Selamat Pagi Malaysia.